Masyarakat digegerkan penemuan mayat di samping rumah dinas Gubernur Riau, Jalan Tamrin, Kota Pekanbaru pada Kamis 8 September 2022. Penemuan mayat jenis kelamin laki-laki itu diketahui seorang pemulung yang diduga sakit. Hal itu dibuktikan dengan ditemukan banyak obat resep dokter di lokasi. Kasatpol PP Riau, Hadi Panandio kepada Cakaplah mengatakan, saat mayat ditemukan warga, personel Satpol PP yang piket di kompleks kediaman Gubernur Riau langsung menghubungi pihak kepolisian. Saat ini penemuan mayat sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan mayat sudah dibawa menggunakan mobil ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi. Amin dan Bintang, Cakaplah melaporkan.